Usaha yang kami ambil adalah usaha budidaya sayur-sayuran sistem hidroponik. Alasan kami mengambil usaha ini karena budidayanya cukup mudah dan tidak memerlukan tanah dan lahan yang luas. Karena mengingat alih fungsi lahan yang semakin hari semakin meningkat. Dengan cara sistem hidroponik ini, kita juga dapat memanfaatkan bahan bekas seperti gelas aqua sebagai wadah untuk menyimpan tanaman. Tidak hanya itu saja, bercocok tanam menggunakan air ini bisa mengasah kreativitas kita untuk menciptakan dan mengolah media baru untuk bercocok tanam. Dengan menanam memakai cara hidroponik, maka hasil panen akan lebih cepat karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman terpenuhi. Namun, kita harus memperhatikan aspek lain, yaitu ketepatan dalam pemberian nutrisi dan intensitas cahaya. Manfaat yang kami peroleh dari program KUMP yang telah berjalan selama 2 tahun ini tentu salah satunya mampu membangun jiwa wirausaha kami sebagai pemuda penerus bangsa yang cinta akan pertanian. Sehingga setelah lulus dari STPP, kami sangat berharap dapat berkolaborasi dengan petani memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin modern. Atau kami yang telah dibekali ilmu pertanian dari kampus dapat menjadi wirausaha muda pertanian. Tentunya hal ini dapat memberikan sumbangsi untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk menjadi wirausahawan muda pertanian. Menjadi petani milenial.